Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar go guys? Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Ngebogor lagi. Kali ini aku mau ngajak kamu staycation ke tempat yang udah familiar. Lokasinya juga aksesnya ramah, gak pakai lewati gunung mendaki bukit, karena posisinya juga masih di bawah di Megamendung. Lebih tepatnya di Jalan Cikopo Selatan. Siapa sih yang gak tahu jalan ini yang menjadi akses jalan alternatif jalur puncak? Anyway, emang kita mau kemana sih? Sekarang ini kita mau staycation di JSI Resort atau Jeep Station Indonesia. Walaupun lokasinya gak susah, tapi biar lebih akurat pakai Google Maps aja ya go guys. Titiknya juga udah sesuai. Dari Tugu Selamat Datang JSI tadi, kita lurus aja ya, masuk aja ke dalam. Sampai ngelewatin masjid yang ada di sebelah kanan ini. Terus dari sini kita ambil jalan yang sebelah kanan ya. Gampang kok go guys, ada petunjuknya juga kok. JSI posisinya ada di sebelah kiri. Sekarang kita laporan dulu ya ke bapak security-nya. Lalu kita diarahin ke Rubicon Hall. Jadi proses check-in kita kemarin ada di Rubicon Hall, bukan di lobi yang ada di depan ini ya go guys, karena yang ada di depan sini sedang renovasi. Oke, langsung aja kita cus ke Rubicon Hall. JSI ini tuh luas banget dan merupakan resort terbaik yang menggunakan konsep destinasi off-road yang menyediakan berbagai fasilitas adventure di area resortnya. Udah gitu, di sini juga tipe penginapannya tuh banyak, mulai dari kontainer dengan harga yang paling murah. Dan kali ini aku berdua suami juga nginepnya di kontainer go guys. Selain itu ada villa kayu, ada glamping, sampai villa yang ada private poolnya. Dan sekarang tuh lagi ada pembangunan untuk tipe yang baru. Udah gitu di JSI ini juga kids friendly banget, karena ada terdapat outdoor playground, mini zoo. Oh ya, ada tempat spa-nya juga loh. Langsung aja, ini kita udah sampai di Rubicon Hall. Dan untuk proses check-innya adanya di lantai atas ya. Proses check-innya juga gampang, cepet dan gak pakai uang deposit. Di sini kita sampainya tuh jam 1 siang, tapi karena kamar kita udah ready, jadi kita udah bisa masuk. Tapi karena kita kesininya juga weekend, dan tiap weekend tuh lebih tepatnya sih hari Sabtu ya, tiap jam 1 siang ada Jeep Show, jadi kita mau nonton Jeep Show dulu. Wah, ini pas kita datang bangku tribunnya tuh udah penuh banget. Karena udah jam 1 lewat, jadi Jeep Show-nya juga udah mau dimulai. Akhirnya kita dapat kursi kosong di atas, walaupun rada jauh dan kehalang sama tiang di depan ini, tapi gak apa-apa lah ya. Nah, ini kelihatan di bawah tim Jeep Show-nya udah mulai bersiap-siap. Jadi kalau kamu mau juga ngelihat Jeep Show kayak gini, kamu mesti nginepnya di weekend ya go guys. Karena Jeep Show tuh adanya di weekend aja, tepatnya di hari Sabtu jam 1 siang. Oke lah, gak sampai selesai kita nontonnya, kita langsung ke kamar aja karena udah capek banget. Karena sebelum kita ke JSI, dari pagi tuh udah keliling di sekitaran puncak tuh guys. Ini aku dapat kamar Sahara kontainer nomor 10, agak tinggi ya, jadi kita naik ke tangga dulu. Terus di depan kamar tersedia dua kursi aluminium beserta mejanya. Langsung aja yuk kita room tour. Pas masuk ada terdapat TV kabel, terus di sini juga tersedia AC. Karena lokasi JSI kan gak terlalu dingin ya, jadi pasti tersedia AC. Terus di bawahnya ada dua slippers dan laci penyimpanan. Terdapat kasur dengan ukuran queen size beserta dua bantal dan selimut. Lalu di sini juga ada dua buah handuk. Jadi Sahara Container ini tuh roomnya nggak begitu luas ya go guys, modelnya memanjang gitu. Ya memang pas sih untuk dua orang sesuai dengan kapasitasnya. Bisa juga ditambah dengan satu atau dua anak kecil. Walaupun begitu, tapi fasilitas kamarnya tuh lengkap dan tetap nyaman.
Lalu di balik penyekat ruangan ada ruang kecil yang di sini terdapat rak penyimpanan, ada kursi dan kaca yang cukup besar, lalu ada tisu, ada buku menu, ada telepon, hair dryer dan hanger, lalu ada juga colokan listrik. Terdapat juga teko listrik dan 2 buah cangkir, serta ada juga komplementari seperti 2 botol air mineral, gula, kopi, teh dan creamer. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Di sini terdapat loset duduk, lalu ada tempat sampah, tisu gulung, shower dengan water heater yang alhamdulillah berfungsi baik banget. Terus ada sabun dan shampoo, lalu ada wastafel dan kaca. Amenitiesnya ada di balik kaca ya go guys. Di sini ada 2 buah gelas kumur, sisir, sikat gigi dan dental kit. Jadi tipe Sahara Container ini totalnya ada 11 unit dan ini merupakan tipe yang paling murah yang ada di JSI Resort. Aku sendiri dapat harga dari aplikasi booking online itu 600 ribuan, tapi harga tuh sewaktu-waktu berubah-ubah ya go guys, tergantung promo yang berlaku. Untuk perbookingan, selain bisa melalui aplikasi booking online, bisa juga via chat ke adminnya langsung atau cek link yang ada di bio Instagramnya. Ini waktunya udah sore, udah sekitaran jam 4 sore dan kita istirahatnya juga udah cukup. Dan ini adalah bangunan atau gedung yang sebenarnya tempat kita check-in go guys. Tapi karena sedang renovasi, jadi kita check-innya tuh dialihkan ke Rubicon Hall seperti yang di awal tadi ya. Sekarang aku mau kasih lihat ke kamu kolam renangnya. Tapi aku kasih lihat aja ya, karena kita nggak bawa anak kecil jadi kita nggak renang. Dan posisi kolam renangnya tuh ada di belakang bangunan ini. Kolam renangnya luas, ada 2 kedalaman di sini, ada untuk anak dan dewasa. Dan di antara kolam anak dan dewasa, modelnya diskat ya, jadi nggak landai gitu. Jadi lebih aman sih untuk anak-anak. Di pojokan sini ada menjual minuman dingin dan snack gitu. Lalu di pinggir-pinggir kolamnya banyak terdapat kursi dan meja payung. Jadi buat mama-mama yang lagi nunggu anaknya renang bisa sambil duduk santai di sini. Ini udah sore nggak ada yang renang nih, cuman ada 1 keluarga aja. Tapi pas besok paginya kita lewat, penuh banget. Lanjut lagi kita jalan. Karena antar area itu jaraknya berjauhan, jadi kita pakai kendaraan sendiri buat keliling. Jadi tadi kita tuh lewat jalur atas dan di sini kita nemuin wahana keranjang sultan. Untuk naik wahana keranjang sultan ini berbayar ya, yaitu Rp100.000. Dari keranjang sultan kita lanjut lagi. Dan ini jalannya udah mulai menurun ya. Bener-bener deh, luas banget sih JSI Resort ini. Oke, sekarang kita sampai di Mini Zoo. Di sini banyak loh binatangnya dan semua binatangnya tuh terawat. Maksudnya binatangnya besar-besar dan sehat, nggak kurus-kurus gitu go guys. Kandang yang pertama kita temuin di sini ada kandang angsa dan bebek. Terus di sini ada kandang yang kedua yaitu kandang speed turtle. Wow, jadi penyu yang jalannya cepat dong ya. Coba kita buktikan apakah dia jalannya memang cepat. Ups, bener juga. Ternyata jalannya nggak selelet kayak penyu-penyu biasanya ya. Selanjutnya di sini ada kandang burung merak. Dan yang aku lihat kemarin burung meraknya tuh ada 2 dan cantik-cantik banget. Tapi sayangnya mereka nggak mau buka sayapnya go guys. Udah coba aku tungguin tapi tetap nggak mau. Next, di sini ada kandang rusa dan rusanya juga banyak. Aduh, ini sih anak-anak bakalan betah banget deh nginep di sini. Terus di pojokan ada kandang monyet Sulawesi, lalu di seberangnya ada kandang burung unta. Lucu banget deh burung untanya tuh kayak nurut gitu go guys. Kelar dari Mini Zoo, sekarang kita jalan lagi dan ini kita temuin villa 2 kamar. Tipenya namanya Brut Wooden dan totalnya di sini ada 5 unit. Dan seperti yang kita lihat, tipe ini tuh terdiri dari 2 lantai ya. Dan untuk rate harganya di atas 3 jutaan ya go guys.
Nah ini dia yang tadi aku bilang, JSI ini tuh sekarang lagi ada pembangunan untuk tipe yang baru. Aku dapat info dan bocoran dari staffnya, di sini mau dibuat tipe Riverside, terus ada glamping juga. Terus ada tipe yang paling mahal yaitu Grand Hammer. Karena kalau sekarang kan tipe yang paling mahal tuh adalah Hammer ya, yang private pool. Nah sekarang mau dibuat lagi yang paling mahal lagi dengan kapasitas 3 atau 4 kamar gitu. Lalu ada juga glamping, karena yang sekarang kan glampingnya lokasinya ada di luar kawasan JSI ya. Nah sekarang mau dibuat glamping yang ada di dalam kawasan JSI. Wah asik banget ya. Dan di ujung sini ada JSI Convention Hall, tempat kita sarapan pagi besok. Masih nggak jauh dari Convention Hall, di sini ada tipe Gladiator yang modelnya kontainer juga nih. Tapi atas bawah gitu go guys, jadi antara yang atas dan yang bawah tuh beda tamu. Nah tipe Gladiator kontainer ini totalnya ada 40 unit dengan warna yang colorful banget ya. Kalau rate harganya kalau nggak salah sih di atas 800 ribu. Enaknya di sini karena tempatnya juga luas sih. Nah, kita bisa bawa kendaraan langsung ke depan villa atau depan kamar. Atau mau kendaraan diparkir di depan lalu kitanya naik shuttle juga bisa banget. Tapi kebanyakan tamu bawa kendaraannya sendiri. Masih tetanggaan dengan tipe Gladiator, di sini ada bangunan besar namanya Grand Gladiator. Jadi modelnya room, totalnya di dalam ada 15 room. Untuk rate harganya di atas 1 jutaan. Nah, di sini kalau kamu dapat kamar yang di atas bisa dapat view Gunung Salak loh. Oke, sekarang kita memasuki area ruang lapang, tepatnya ada di belakang Rubicon Hall. Di sini ada outdoor gym, jadi outdoor gymnya adanya di pinggir-pinggir lapangannya ya. Dan di area lapangannya ini sedang ditata kursi-kursi, ada beanbag, ada kursi dari tong gitu, ada juga dari kayu. Pokoknya kayaknya sih bakalan rame deh di sini. Dan ternyata dari jam 3 sore sampai jam 9 malam di sini tuh ada ririungan go guys. All you can eat dengan harga 118.000 per orang, dan kamu bisa makan sepuasnya, dan menu yang bisa kamu makan itu adalah seblak, martabak telur, mie goreng dan mie rebus. Ada juga paket barbekyuan dengan harga 275.000 per orang. Kemarin aku tuh niatnya malamnya pengen balik lagi ke sini, sekalian pengen juga ngelihat suasana malamnya tuh kayak gimana. Hujan dong. Ya walaupun hujannya nggak begitu lama, tapi lumayan deres dan udah keburu mager duluan. Jadi batal deh. Melipir ke sebelahnya, di sini ada outdoor playground dan model playgroundnya juga kayak outbound gitu. Selain ada perosotan, ada juga panjat tebing, terus kayak naik-naik tangga gitu. Pokoknya seru banget sih, tapi mesti diperhatikan ya anak-anaknya. Dan area playgroundnya juga cukup luas. Jadi area outdoor playground ini adanya tuh di depan persis villa kayu. Dan ini adalah tipe Hammer yang ada private poolnya. Kalau nggak salah rate harganya di atas 5 jutaan ya. Kalau kamu mau sepedaan buat keliling area JSI ini, bisa banget. Kamu bisa sewa sepeda di sini dengan harga sewa Rp50.000 per 1 jam. Atau kalau kamu mau off-roadan juga bisa banget. Di sini kamu bisa sewa ATV atau buggy car. Untuk sewa ATV, harga sewanya Rp300.000 per 30 menit ya go guys. Dan untuk buggy car, harga sewanya Rp600.000 per 30 menit. Kalau menurut aku sih dengan harga segitu kecepetan ya kalau cuma 30 menit. Dan ini adalah suasana malamnya di depan kontainer kita setelah turun hujan. Yang tadinya mau keluar jadi batal, mending rebahan aja yes. Selamat pagi dari depan kontainer kita. Sekarang kita mau sarapan ke Convention Hall. Tadinya pingin naik shuttle go guys, tapi lama banget nungguinnya. Akhirnya ngacir aja pakai kendaraan sendiri. Ini kita udah sampai di Convention Hall-nya. Untuk waktu sarapannya dari jam 7 sampai jam 10 pagi ya go guys. Jadi Convention Hall ini tuh bisa juga disewa untuk acara-acara seperti wedding atau gathering atau juga semacamnya, karena besar banget go guys. Bagian depannya aja udah luas banget ya. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam.
Pas baru masuk ke dalam, sebelah kiri tuh gemoy banget karena ada kids corner. Tapi nanti dulu ya, sekarang kita lihat dulu yang lainnya. Tapi serius deh, ini tuh tempatnya luas banget, makanannya juga banyak banget, sampai kita bingung mau mana dulu yang kita ambil. Yang pertama ini ada menu western. Di sini ada kentang panggang, ada pasta, jagung, terus ada juga tomat panggang, dan ada sausnya. Melipir ke sebelahnya ada menu tradisional. Di sini ada tempe dan tahu goreng. Terus ini apa ya? Lupa deh namanya. Terus ada juga nasi liwet gitu. Terus nasi merah juga ada. Terus tumis sayuran dan kentang balado. Nyebrang lagi, di sini ada persosisan dan egg corner. Nah, lihat deh ini buahnya, melimpah banget. Di sini ada buah semangka, melon, pepaya, pisang, jeruk, apel, dan salak. Terus di sebelahnya ada asinan buah, dan di sebelahnya lagi ada salad sayur. Untuk perminumannya ada jus kemasan apel dan jambu, terus ada air putih dan ada infus water. Nyebrang lagi sedikit, di sini ada bakso tahu kuah. Untuk kuahnya tuh seger banget, tapi untuk rasa bakso tahunya biasa aja. Next, di sini ada waffle dan kayak sup roti gitu, lalu di sebelahnya ada puding dan kue-kuean pasar. Sebelahannya lagi ada pastry dan roti bakar, berikut juga dengan selainnya. Terus ada sereal juga di sini dengan pilihan susunya. Lalu di sampingnya ada minuman panasnya. Di sini ada bajigur, teh dan kopi. Masih ada lagi nih. Dan ini makanan beratnya. Di sini ada nasi putih, nasi goreng, mie goreng, terus ada tumis-tumisan, lalu ada telur kecap dan ayam goreng. Berbagai jenis kerupuk dan berbagai jenis sambal juga ada. Nyebrang lagi, di sini masih ada gorengan, berikut sambal kacang dan cabai rawitnya. Juga di sini ada burcang jo dan burcang tem, dan ini buburnya enak banget. Masih di perbuburan, di sini ada bubur ayam, tapi kemarin aku nggak sempat nyobain kok guys. Padahal pengen banget, tapi perut udah keburu kenyang. Ini dia yang paling tergemoy, di sini ada Kids Corner. Jadi penataannya tuh cute banget go guys, macam acara ulang tahun gitu. Banyak balon-balonnya, udah gitu ada lampu sorotnya. Aku aja yang dewasa tuh seneng banget ngeliatnya. Untuk menunya di sini ada nasi goreng sosis kacang polong, terus ada spaghetti, ada sosis juga. Lalu di sebelahnya ada sandwich dan ada potongan pizza juga hotdog. Di sebelahnya lagi ada pohon donat, terus ada juga coklat fountain. Wah, ini sih anak-anak dijamin seneng banget ya kalau menu sarapannya tuh kayak gini. Melipir ke meja sebelah, di sini ada menu manis-manisan, kayak ada permen, terus ada sate donat. Jadi donat yang ukurannya kecil ditusuk macam sate gitu. Lalu ada juga puding. Aduh duh, ini tuh lucu-lucu banget ya. Ini dia menu sarapan kita. Istrinya tuh lagi sibuk nge-shoot, suaminya bertugas ambil makanan. Ya udah deh, semuanya tuh seleranya dia yang diambil. Akhirnya part kedua aku ambil makanan lain yang aku mau, tapi gak aku shoot. Selesai sarapan, kita mau balik lagi ke kamar, tapi ini aku lagi nungguin shuttle nih, karena pengen coba juga naik shuttle-nya. Asik banget nih, aku naik shuttle-nya ke bagian yang paling depan. Jadi shuttle ini adalah mobil warawiri yang bisa antar kamu di dalam kawasan JSI ini. Seperti misal antar ke kamar atau ke villa, terus antar ke tempat sarapan atau antar ke tempat yang ada tujuannya gitu go guys. Kalau misal antar kayak aku kemarin keliling-keliling gitu, ya naik kendaraan sendiri aja.
Oke deh, ini shuttle-nya juga udah mengarah ke kamar aku. Dan aku rasa cukup ya berbagi pengalaman aku selama menginap di JSI Resort ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat kamu. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Buat kamu yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya dulu ya Go Guys. Like dan nyalain loncengnya biar kamu update dengan video terbaru dari aku. Terima kasih, see you next video. Wassalamualaikum.